balik tayo, pinggo ka ng mga kelihatan pasangan suami istri sedang membeli air minuman Starbucks melalui drive-thru. Pada awalnya, si suami bertanyakan air apa yang ingin diminum. Istrinya lalu menjawab mahu memesan air Ferrero Rocher. Difahamkan, istrinya merahsiakan harga minuman air tersebut untuk melihat reaksi suaminya itu. Namun, sebaik saja sampai di tempat pembayaran, si suami terkejut mendengar harga air yang diberitahu cashier iaitu RM30. Situasi itu membuatkan suaminya kemudian terus membebel kepadanya. A warm year dear Tanya MKA Apple. Aku si KP La Ferrero Rocher. Yeah. Kenapa?